yaitu hampir jalan ke Sunan Ampel. Kita dengan lihat kan gambarnya atau apa namanya fotonya mengjarah dari Sunan Ampel lanjut lagi nyebrang ke Suramadu sampai Sampang mau kembali di kotanya balik lagi dari Suramadu lanjut ke Jember ke makam Habib Soleh Tanggul. Dari Habib Soleh Tanggul lanjut lagi ke apa namanya Ketapang. Kita makan pelabuhan Ketapang. Madura. Dari pelabuhan Ketapang nyebrang ke Gilimanuk. Dari Gilimanuk lanjut ke Denpasar. Dari Denpasar mobil istirahat dulu di hotel, motor yang kita sewa. Jadi kita muter-muterin kota Denpasar sampai ke Ubud, sampai Tanawak, terus pilihnya masuk gang-gang kecil. Jadi yang perhatikan bagaimana kehidupan masyarakat di Bali, walaupun yang kecil tetap ada kebersihan yang dijaga. Gitu. Jadi mungkin jadi kota aneh atau kota yang unik di Indonesia ini, walaupun sifatnya perkampungan padat, tapi mereka menjaga kebersihan di gang-gangnya. Ya karena yang banyak turisme di sana. Dan saya perhatikan kehidupan di Bali itu dalam tatanan apanya lalu lintas juga itu tidak lebih jelek lebih buruk dari Jakarta. Kenapa? Semrawutnya orang naik motor. Apalagi banyak orang bule naik motor di sana. Karena mereka tidak ikut aturan, ya, serobot sana serobot sini. Nah, sehingga ya begitulah kondisi. Jadi 2 hari di Bali, saya itu balik menuju tempat lain. Dan yang saya rasakan, perasaan kata teman dari Gilimanuk ke Denpasar paling cuma 2 jam saja. Jalan. Ternyata 4 jam. Dan itu jalannya juga seperti puncak semua. Jadi liku-liku dan panjang. Tantangannya truk dan mobil gandengan. Truk apa namanya? Bus-bus itu. Nah, kemudian setelah itu balik lagi ke Jawa Timur. Jadi sampai di Ketapang lagi, kemudian menuju ke daerah Solo. Jadi ke Solo, antar anak juga di sana. Jadi berangkat 7 orang, pulang tinggal 5 orang. Karena 2 orang mampir di Solo. Nah, yang saya unik di situ ketika perjalanan dari Ketapang itu ke Solo lewat Situ Bondo dan Probolinggo, kemudian masuk tol untuk Probolinggo itu, rupanya pas di tol itu setiap saya sampai ke arah Surabaya, Rasulullah selalu hujan deras. Bayangkan jalan 120, hujan deras tidak kelihatan jarak ke depan. Habis kalau kita pelan ditabrak orang, kenceng karena mobil banyak atau rame yang lewat di situ. Pokoknya perjalanan apa namanya itu menyenangkan dan juga mengesankan. Kenapa? Karena melatih pandangan mata jarak jauh. Kemudian unik lagi sampai di Pasuruan, inilah jeleknya Google Map. Ya, dari Pasuruan itu di tol mau ke Surabaya itu 3 kali keluar tol. Udah keluar putar balik lagi, masuk tol lagi. Akhirnya apa? Jadi dari Pasuruan ke Surabaya itu 3 kali masuk tol gitu. Padahal jalan itu juga muter balik, puter-puter aja. Saya bilang inilah mungkin bisnisnya Google Map biar dapat komisi dari tol. Sampai sudah pokoknya saya cari mana Waru, arah Waru lihat Mojokerto udah aman. Mojokerto sudah langsung istirahat sejenak di pom bensin atau di apa namanya rest area. Lanjut kita ke Solo, sampai di Solo. Kemudian dari Solo langsung ke Temanggung, ke rumah keluarga istri. Di Temanggung yang nginep 1 malam, dari Temanggung baru berangkat kemarin dan sampai sebelum maghrib terjun 5. Itulah sejarahnya pengalaman hidup. Yang mudah-mudahan Allah berikan semangat hidup dan juga nanti kita menjelaskan bagaimana inti dalam perjalanan saya untuk berziarah.
Baik, jamaah rahimakumullah, masuk tema kita hari ini berkaitan dengan kemuliaan ulama terletak pada dua hal. Ini, ikramul ulama seperti ikramul anbiya. Jadi memuliakan ulama itu seperti memuliakan para nabi. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan ulama adalah warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris para nabi. Berarti kategori ulama itu memang mereka yang bisa mewarisi kebaikan tren para nabi itu. Walaupun dalam tanda kutip kata ulama itu kadang-kadang sebuah julukan saja. Bahkan berapa banyak orang yang tidak sadar dijuluki sebagai ulama. Tapi banyak juga orang yang ingin minta julukan ulama padahal nggak layak. Ini kita harus lihat di sini. Kenapa? Karena prinsipnya kata Allah SWT, ketika Allah menjelaskan tentang siapakah orang-orang yang bisa kenal Allah itu, maka dalam Al-Quran dikatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, yang namanya ketahui itu sifatnya dengan ilmu. Tidak mungkin mengetahui sesuatu tanpa ilmu. Kita sadar juga bahwasanya orang yang paling bisa mengenal Allah dengan baik adalah orang yang berilmu. Dan lain-lain dikatakan apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad dan manusia, sesungguhnya tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kenapa enggak sama? Kata Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Karena mereka yang pandai mengingat Allah, kenal Allah dengan sebenarnya, mereka-mereka yang masuk kategori ulul albab. Apa ulul albab itu? Mereka yang mampu memadukan antara fitrah hatinya dengan akal sehatnya. Jadi fitrah itu apa? Ketika kita katakannya, kayak waktu kajian intikaf kemarin, dan kita yang diskusikan juga itu masalah bagaimana hati itu dasarnya adalah akal. Sebenarnya tidak demikian juga. Karena fungsi akal itu menimbang-nimbang akal, berpikir akal. Adapun hati sebagai sumber kebenaran. Makanya kenapa Allah turunkan Al-Qur'an langsung ke dalam hati Nabi Muhammad? Kok tidak lewat akalnya? Karena wahyu itu tidak perlu dianalisa. Wahyu tidak perlu diselidiki. Tidak perlu dipertimbangkan wahyu itu. Kenapa wahyu demikian? Karena kebenaran wahyu bersifat mutlak. Dari mana wahyu itu? Dari Allah. Siapa Allah itu? Zat yang maha segalanya. Kalau dia zat maha segalanya, maka ilmunya tidak pernah salah. Ilmunya tidak pernah keliru. Ilmunya tidak pernah melenceng. Ilmunya tidak pernah sesat. Kenapa? Zat maha segalanya. Dia maha tahu jarak Jakarta-Bali berapa kilo. Dia tahu, rupanya saya perjalanan 3.000 kilo itu. Pulang pergi, muter-muter. Dari berangkat kilometer 27.200, nah pulang sekarang 30.150. Jadi pas 3.000 kilo, lumayan. Alhamdulillah cuma dipijit sekali doang di Temanggung. Jadi sampai rumah sudah aktif lagi, dan sekarang sudah kulit subuh bersama-sama. Itu kenapa? Allah maha tahu segalanya. Ketika hidup kita sandarkan kepada Allah, maka segalanya mudah digapai. Kenapa? Dia maha tahu. Dia mah segalanya dan dia maha benar. Makanya kita disunahkan kalau selesai baca Al-Quran, apa yang kita baca? Selesai baca Al-Quran. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah, zat yang maha agung. Jadi ketika Al-Quran turun, langsung dalam hati Nabi Muhammad. Kata apa? Innahu latanzirul rabbil alamin, nadala bihirul amin, ala qalbika. Langsung dalam hati Muhammad.
Oleh karena itu ketika bicara masalah hati ini, hati adalah sumber kebenaran yang mutlak dalam diri manusia. Nah, akal itulah yang potin, konsekuensinya menimbang-nimbang. Makanya yang pernah saya sampaikan, posisi akal itu letaknya antara hati manusia dan hawa nafsu manusia. Jadi ketika akal itu dipengaruhi oleh hawa nafsu, dia akan sesat, liar. Maka muncul paham-paham liberal, paham sekuler. Kenapa? Karena liar. Jika akal dipengaruhi oleh hati, maka lurus akal itu berpikir. Sehingga Allah katakan apa? Sesungguhnya orang yang paling dengan Allah, ulul albab. Mereka mampu memadukan antara fungsi-fungsi akalnya itu. Ini dikata dalam surat lain, dengan maksudnya, lahum kulubur layab ohu nabiha. Dia punya hati, tapi nggak digunakan untuk berpikir, dikoneksikan dengan hatinya itu. Jadi bukan berarti hati sama dengan akal juga nggak benar. Nah, ini kita harus paham dulu. Nah, maka ketika Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana mengingat Allah, atau fa'lam, harus dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itulah yang membuat kita bisa kenal dengan Allah. Maka manakala ilmu tidak mengarahkan pada hidayah tunggal, hidayah dari Allah, maka ilmunya jadi sesat dan liar. Apa kata Asar mengatakan, man izdada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa mu'dad. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah hidayahnya dari Allah, maka tidak ada yang bertambah sedikit pun, kecuali makin jauh dari Allah. Makanya banyak orang pinter keblinger. Gara-gara apa? Ilmunya tidak sinergi dengan hidayah yang Allah berikan padanya. Nah, kemudian dikatakan, pada ambil ilmu, maka Allah awali hal itu dengan ilmu. Maka perlu belajar kita. Dan lagi-lagi, belajar itulah yang kita akan lihat tentang bagaimana para ulama mempelajari suatu ilmu. Wa annal ulama hum warasatul anbiya. Kerjanya para ulama adalah ahli waris, bukan pewaris. Jadi artikannya jangan pewaris. Karena pewaris artinya apa? Pewarisannya apa? Yang mewariskan. Jadi yang meninggal dunia, teman pewaris. Nah sekarang tuaan mana? Nabi atau ulama? Duluan siapa? Duluan nabi. Kalau ulama, biarnya ulama adalah ahli waris para nabi. Bukan pewaris para nabi. Makanya definisi atau terjemahan Indonesia itu kadang-kadang tidak tepat semuanya. Harus dikoneksi dengan bahasa yang lain. Kemudian warasu al-ilm, final ulama, awal-awal anbiya warasu al-ilm. Karena para nabi mewariskan ilmu. Man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisannya itu, silakan ambil sebanyak-banyaknya, tanpa batas. Jadi haznya, jatahnya enggak dibatasi. Tidak dengan 1/8, 1/6, setengah seterusnya, enggak ada. Bebas ambil sebanyak-banyaknya. Maka barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yatlu bil ilm, sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah permudah jalan di surganya Allah SWT. Maka kalau kita pergi kemana saja untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, kalau ada orang sedang belajar di sebuah negeri, di sebuah kampung, sebuah daerah, ternyata mengalami kesulitan, jangan mundur. Kenapa? Karena makin lemah atau makin banyak rintangan menuju ilmu itu, maka makin banyak peluang masuk surga. Kalau nggak percaya, silakan coba. Menuntut ilmu di Al-Iman ini, langkahnya berat. Kenapa? Apalagi habis hujan kemarin. Tidur nyenyak, bangun kesiangan, mau berangkat malu, udah azan. Emang gak jadi berangkat. Padahal ini langkah menuju surga. Mau masuk surga? Ada yang mau duluan?
Nah, kemudian waqala jalla dzikru Allah juga menyatakan firman lain, inna ma yahsumuha min ibadil ulama. Sesungguhnya manusia yang paling tanggung adalah para ulama. Seyogianya begitu. Ini ayat bersifat normatif. Kenapa? Karena pada praktek kenyataannya tidak semua dan ulama itu takut sama Allah. Dan bahkan sekarang banyak orang menyandang label ulama berani nantang hukum Allah. Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada nggak begini. Nah, maka kita ambil kesimpulan yang demikian itu karena kedudukan seorang ulama dalam Islam sebagaimana kedudukan para nabi terhadap umatnya. Ketika Nabi Allah utus menyelamatkan umat manusia, ulama pun begitu. Mestinya harus menyelamatkan lingkungan masyarakatnya. Nah, makanya ulama itu punya level, punya tingkatan, punya kedudukan, dan punya kelas masing-masing. Ada ulama di bidang tafsir Al-Quran, fokus masalah tafsir Al-Quran, paham. Ada ulama di bidang bahasa, fokus masalah rahasia bahasa. Ada ulama sejarah, fokus bicara sejarah. Banyak definisinya, itu juga kelas-kelasnya. Yang repotnya kadang-kadang ada calon ulama baru dapat dua hadis dan dua ayat langsung berfatwa padahal bukan bidangnya. Ini membuat sasaran tembaknya keliru. Makanya seringkali sampaikan ketika saya kuliah di Al-Azhar itu, para dosen Al-Azhar walaupun mereka sudah profesor di bidangnya itu nggak mau nyebrang ke disiplin lain. Yang saya buktikan ini, saya katakan ketika saya kuliah di sana, itu saya punya dosen bahasa Arab. Profesor itu kan bidang bahasa Arab. Tahu sejarah bahasa Arab, hafal puisi dalam bahasa Arab, dan hafal seluruh bahasa Arab itu. Ketika ngajar, dia hanya modal kapur tulis saja. Kemudian Fidol dulu zaman saya. Kapur tulis, nulis terus lupa tulis itu. Sambil merem. Padahal dia hafal apa yang ditulis itu. Itu karyanya sendiri, karangan sendiri. Iseng-iseng keluar dari kelas, saya tanya tentang masalah fikih. Atau apa kata beliau, itu bukan bidang saya. Itu profesor ini bidangnya. Padahal masalah simple. Itu kenapa? Karena terjadi dengan ada namanya pengkhususan disiplin ilmu itu. Sehingga apa? Tidak nyebrang ke tempat lain. Kan kalau kita ini orang ulama bahasa, mau jadi mufti yang nggak tepat. Seorang ulama tafsir ingin memutuskan perkara hukum, belum tepat. Ulama hadis untuk menjelaskan tentang bagaimana tafsir belum tepat. Masing-masing punya disiplinnya. Kalau yang berfatwa, kumpul 4-5 ulama, berbeda, diskusikan, ambil sebuah kesimpulan hukum, baru selesai masalahnya. Maka di majelis ulama ini sekarang lebih parah lagi. Jika saya coba-coba ingin masuk ke dunia majelis ulama, ada nasihat dari teman yang ulama bilang, Ustaz, sekarang majelis ulama itu sebenarnya hanya ladang untuk silaturahim para utusan ormas saja. Jadi biar ormas ini masuk, kumpul malam kedua majelis itu. Jadi sebenarnya tidak ada kehususan tentang ilmu, disiplin ilmu yang berbeda. Mestinya seleksi ulama itu bukan dari ormasnya, tapi dari disiplin ilmu yang berbeda. Diramu semuanya, kumpul bareng-bareng, nah baru ambil sebuah kesimpulan hukum. Kelar masalahnya. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi single. Jadi single figur, single contoh teladan, tinggal apa? Nggak ada lagi lainnya. Karena Nabi sebagai utusan Allah. Menerima wahyu Allah SWT. Nah, jika para Nabi mendapatkan wahyu sebagai materi dakwahnya kepada umatnya, maka para ulama dapat ilmu dan hikmah untuk membimbing umat Islam dengan segala upaya dan cara. Makanya mungkin sedikit kita singgung bagaimana dakwahnya para wali Songo dulu. Yang mereka masuk ke pelosok-pelosok pesisir. Maka saya ketika jalan dari Negeri Manuk ke Denpasar, Negeri Manuk itu sampai sebelum Badung itu masih banyak masjid. Dan banyak orang berjilbab di pinggir jalan, naik motor, nunggu di halte macam-macam. Tapi udah masuk kota Denpasar, sudah bersih. Nyari masjid sulit banget. Ada, cuman jarang sekali. Karena saya muter-muter pakai motor itu, masuk pelosok-pelosok. Ya, artinya bukan nggak menjejer pinggir jalan raya. Kalau dari Gili Manuk kita ke Denpasar itu sampai sebelum Badung itu masih banyak berjejer masjid pinggir jalan. Cakap-cakap lagi berjejer masjidnya.
Nah, kenapa? Karena daerah pesisir. Jadi banyak di apa namanya jamah oleh para wali dulu, para apa namanya ulama-ulama. Nah, begitu seterusnya cara mereka. Maka Wali Songo itu mau mendakwakan agung demikian rupa. Bahkan ketika saya berkunjung ke Sunan Ampel pun begitu ceritakan. Nanti kita lihat ada apa-apa waktu saya ziarah ke sana. Itu lumayan bercerita. Ini awalnya Sunan Ampel ini lokasinya sekitar 3-4 hektar. Yaitu untuk kekuasaan Wali Songonya Sunan Ampel. Tapi kena banyak mereka menyewa lahan di situ dan kelamaan nggak mau pindah. Jadi ada masyarakat apapun, ada Makassarnya, Maduranya, Jawa Barat, macam-macam kumus masjid. Bahkan untuk masuk ke wilayah masjid pun itu udah lebih padat daripada Tanah Abang. Kenapa? Nggak bisa masuk mobil begitu saja. Nah, ini kita katakan, kenapa? Cara-cara ulama itu mereka terapkan bagaimana mendakwakan agama. Makanya kita alhamdulillah di Jakarta ini mudah sekali meraih ilmu melalui ulama. Kenapa? Karena sentralnya dakwah. Ini kita katakan bahwasanya ketika para ulama itu mewarisi ilmu dari Rasulullah dan para Rasul, maka mereka kembangkan ilmunya dalam mendakwahkan agama Allah SWT. Nah, kemudian ulama terletak pada dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama, pada cara mereka menuntut ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam ini kita katakan bahwasanya ada sebuah riwayat hadis Nabi SAW, dikatakan sami tu Abdullah ibni Mas'ud qala Nabi SAW la hasada illa fisnataini. Kata Ibn Mas'ud, Rasul pernah bersabda, apa sabdanya? Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal saja. Apa dua hal itu? Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasullito ala halakatihi bilhaqi. Ada orang yang didatangkan harta banyak kepadanya dan dia nafkahkan hartanya hanya untuk kebenaran jalan Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana perilaku Habib Soleh Tanggul ini, maka beliau julukannya sebagai Habib apa namanya yang sangat dermawan. Nah, kita ceritakan pada masanya itu. Nah, kemudian warajulun atahumul hikmah fahuwa yakti biha wa yu'allimuha. Dan seorang laki-laki berikan hikmah itu ilmu terapan, bukan ilmu konsep saja. Tapi ilmu terapan hikmah itu. Makanya kata Allah apa? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang didatangkan hikmah oleh Allah Taala, sungguh Allah telah datangkan kebaikan semua bagi orang tersebut. Makanya namanya hikmah itu merupakan ilmu yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sebatas ilmu mempelajari, menganalisa, memikirkan, menjabarkan, mendiskusikan saja, tapi masuk pada tataran aktivitas kehidupan sehari-harinya. Ini kita kan sebagai kehidupan para ulama dengan dasar ilmunya itu. Kita akan lihat di situ bagaimana ketika ulama tersebut mengambil ilmu itu. Walaupun kita katakan bahwasanya ilmu tersebut juga tidak selamanya mereka pelajari langsung. Karena ada anugerah Allah SWT. Makanya kata-kata anugerah dalam bahasa Arab artinya fadlun. Ya, fadlunnya karunia. Jadi kalau HRS itu namanya Umi Fadlun. Jadi karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karunia harus dicari. Harus digapai. Beda dengan rahmat. Kalau rahmat tanpa kita minta datang sendiri. Tapi kalau fadlun atau fadilah dengan usaha-usaha itu. Yang kedua terletak pada bagaimana hikmah dan karomahnya tidak terkadang tidak dapat diukur oleh logika. Artinya tidak selalu mengukur karomah seorang ulama dengan logika kita. Enggak nyampe. Kan karomah para waliullah, para ulama-ulama soleh, dan masing-masing kita yakin pernah punya karomah masing-masing. Kenapa? Karomah merupakan satu keistimewaan yang memberikan kena kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita punya masalah yang kita pikirkan sulit untuk kita selesaikan. Tanya orang juga nggak selesai, ternyata apa? Allah datangkan kemudahan dan begitu saja. Ini karomah. Makanya karomah itu tidak bisa diusahakan, direncanakan.
karomah datangnya seketika ketika kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sekarang pandai dan mudah menunjukkan karomahnya, bahkan direncanakan, itu bukan karomah lagi, tapi karojin. Maunya gitu ya. Ini saya habis ziarah, dapat karomah, tolong perhatikan. Ini kalau orang haus minum air ini, bisa tidak haus. Ini bukan karomah namanya, tapi karo air. Karoma. Itu artinya apa? Karomah itu sesuatu yang sifatnya mutlak. Makanya banyak para ulama, para salafus saleh kadang-kadang belajarnya cuma seketika aja. Tapi kok mulai pemahaman begitu besar. Kenapa Allah berikan karomah padanya? Dalam hal ini tidak berlaku parameter akal sehat untuk mencerna. Makanya nanti kita lihat bagaimana ketika kisah para waliullah itu, mereka demikian rupa perjuangannya, kalau tidak mengenal karomah dari Allah Ta'ala, tidak bisa mencapai hal. Ini terkait dengan prinsip kedua, bahwasanya kemuliaan seorang ulama itu di samping dilihat dari sisi bagaimana cara mereka tolabul ilmi, cara mereka mempelajari ilmu, makanya sebaik-baik ilmu yang sifatnya bersanad, nyambung. Umpamanya, dulu kita lihat setiap ulama punya guru-gurunya yang langsung bertemu dengan mereka. Gurunya bertemu dengan gurunya lain, terus begitu, silsilah ilmunya. Ya, biar jelas sumbernya. Karena kalau orang belajar sesuatu tanpa guru, setanlah gurunya. Kadang-kadang kita berguru sama Mbak Google. Ya kan? Nanya sesuatu pada Google saja. Padahal mungkin ungkapan itu dengan apa yang kita maksud. Tapi kita ketemu dengan orang yang ahlinya di bidangnya. Oh, ternyata maksudnya begini, begitu seterusnya. Sebagai contoh, ketika ngomong satu ayat begini, contohnya. Dalam surah Al-Imran mengatakan begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba kira-kira ayat ini maknanya apa? Kan kata Allah dari situ, ya Muhammad, katakan kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku kepada Rasul. Ini perjanjian Allah, perintah Allah kepada Rasul sampai kepada umat, ikutilah aku. Ini saya apa? Kalau kita mampu mengikuti Nabi Muhammad SAW itu, yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, dalam tinjauan hukum Islam, bahwa ayat ini tidak hanya mengatakan kita wajib mengikut Rasul saja, meneladani Rasul. Tapi ada hikmah lain di situ, bahwasanya kalau kita ingin diampuni dosa kita, maka berwasilah kepada Rasul. Karena dikatakan begitu, ketika kita ikut Rasulullah, di samping Allah terima doa kita, maka Allah ampuni dosa kita. Makanya berdoa, bertobat harus selalu sertakan Rasul dalam ucapan-ucapan doa-doa kita semuanya. Makanya sholawat atas Nabi dalam etika doa menjadi rukun doa. Ya, rukun doa yang pertama, hamdalah, sholawat Nabi baru minta apa yang kita inginkan di situ. Begitulah seterusnya. Kenapa demikian? Karena ada keterkaitan yang erat antara penggunaan kata-kata padahal fattabi'uni yuhbibukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini contoh-contoh kasus. Oleh karena jamaah rahimakumullah, ketika berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk memahami karomah para ulama itu, ini ada sebuah hadis katakan, bab ma dzukira fi dzahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ilal khadir. Wa qala ta'ala hal atabika ala an tu'allimani mimma ulim tarusda. Ini Mbak bicara tentang bagaimana ketika perjalanan Nabi Musa untuk menuju sebuah lautan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir seorang ulama, seorang nabi yang memang sebagai seorang alam soleh yang Allah berikan anugerah tersendiri dengan yang lainnya. Kenapa? Bisa mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Kisahnya banyak Al-Kahfi jelaskan. Bagaimana ketika
Nabi Musa melihat Nabi Khidir itu membunuh anak kecil. Bingung, orang anak masih bayi kok dibunuh. Ada perahu ditenggelamkan, seterusnya. Ada bangunan diruntuhkan. Padahal katanya kalau kamu ingin dan berusaha untuk membantunya, bangun akan dapat bagian, dapat harta, cuma dari situ. Maka kata Nabi Khidir, kamu nggak akan sabar mengikuti aku. Artinya tabiatnya manusia atau Nabi Musa itu sebagai manusia biasa, sebagai ulama biasa. Tetapi Nabi Khidir sebagai ulama yang punya karomah begitu besar. Jadi apa? Karomah inilah yang kadang tidak dengan logika kita. Ini terkait dengan bagaimana cara kita memahami prinsip dalam memahami ilmu. Makanya ilmu itu tidak selamanya dipelajari menurut aturan atau literatur yang berlaku. Kadang-kadang ada orang lintas literatur. Kadang-kadang lintas dengan aturan-aturan tersebut. Tapi lagi-lagi ketika dia sadar semua ilmu milik Allah SWT, maka kembalikan kepada Allah. Walaupun pada masalah ini ujiannya sangat berat. Kenapa berat? Karena beratnya kita membedakan mana karomah, mana karojin. Itu aja. Kadang-kadang, wah, si pulan wali ini, kenapa? Punya keanehan, punya keahlian begini. Sampai-sampai orang punya mobil disemprot pakai pilok. Dan macam-macam. Apa ini karomah? Kita nggak bisa bedakan antara karojin. Karena logikanya begini, yang namanya karomah itu kehusnul memberikan pada seorang ulama, seorang manusia yang tanpa dasar perencanaan sebelumnya. Tapi kalau karojin, terserah bagaimana kedekatan dia dengan jin untuk menjadi khodam-khodamnya. Ini kita katakan banyak hal yang terjadi. Makanya ketika dibicara masalah alam seperti ini, nggak ada parameter jelasnya. Nggak ada parameter pembatasnya. Kira-kira ini apa itu bagian kurang jelas dalam hal ini. Kenapa? Urusannya masalah keimanan, keyakinan, dan masalah yang gaib untuk kita ini. Ini terkait dengan kemuliaan dua ulama tetap pada dua hal. Nah, pada kasus dua waliullah ini, yang pertama, saya baca aja ini sejarah sedikit. Yang pertama adalah tentang Sunan Ampel. Yang nama beliau adalah namanya Ahmad Rahmatullah. Menurut apa namanya seorang ustadz bagi kuncen di sana. Ini contohnya. Nah ini saya sedang ada di Sunan Ampel bersama seorang ustadz bagi kuncen di sana. Namanya Ustadz Jenal Abidin LC. Kebetulan adik kelas saya di Mesir. Mana? Yang mana? Sunan Ampel yang mana? Nah ini ada tuh lega fotonya. Ampel tulisannya. Ampel Surabaya gitu. Kok nanya lagi? Nah ini Sunan Soleh Tanggul, Jember. Nah sini kita lihat. Ketika saya ziarah di sini, atau kapal beliau gitu. Jadi beliau sebenarnya, Ustadz ini, Ustadz Jenal Abidin, beliau merupakan generasi ketiga dari silsilah kakeknya yang punya kedekatan dengan Sunan Ampel ini. Kenapa? Karena Sunan Ampel merupakan aslinya orang Yaman. Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Nah, ayahnya adalah Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Champa, dinasti Azmakan atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Chandrawati alias Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Chandrawati alias Nyai Ageng Manila, beliau memiliki putra putri bernama Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Sunan Saripudin atau Raden Qasim, Sunan Derajat, Siti Saripah, Siti Mutmainnah, dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah, beliau memiliki putra dan putri yang bernama Dewi Murtasiyah, istri Sunan Giri. Dewi Murtasimah, Raden Hasanuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Pakih. Ini keturunan dari Sunan Ampel, silsilahnya ini.
Nah, artinya apa? Nah, rupanya beliau ini juga ketika yang menjaga tadi sebagai apa namanya kuncennya. Jadi alhamdulillah ketika saya berkunjung ke situ mendapat pelayanan super VIP. Kenapa? Karena banyak orang antri di sini, ya. Tapi saya dengan ini pandu akhirnya langsung masuk ke jalur ini, tempat jarah wanita. Karena sepi di situ. Jadi khusus kita di ruangan dan dijamu bahkan sempat makan nasi mandi kambing. Nah, ini jamuannya. Sampai anaknya bilang, Ustaz, Bi, kapan balik lagi? Kenapa? Pengen nasi mandi. Jadi kalau Surabaya ingin nyari nasi mandi, jalan Sunan Ampel. Banyak kelasnya. Jadi ada macam-macam bentuknya. Nanti kalau mau ke sana Liman, boleh kita pandu. Saya siap nganterin. Kalau nganterin kan diongkosin kan. Gitu. Ya. Jadi ini untuk masalah Sunan Ampel. Dan kemudian di sini, kita juga mendapat pelajaran penting tentang etika dan bagaimana cara berziarah. Dan beliau sampaikan kepada saya tentang bagaimana periwayatan sejarah ini, apa yang dibaca dan sampaikan itu, ada dua pazab, dua versi. Ada versi dari Abdullah bin Umar, itu ketika ziarah, bisa mengucapkan salam, kita baca zikir, fatihah, dan juga ayat al-Baqarah, sampai pada beberapa ayat kursi, dan juga dengan zikir tahlil, yang cukup lama itu. Ada yang baca zikirnya 100, ada yang 150 kali. Sehingga mereka lama duduk di depan kuburan itu berzikir. Tapi kalau versi Ali, enggak begitu. Cukup dengan baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain, kemudian dengan ayat kursi saja. Dan silakan berdoa. Nah, ini kita pakai yang madzhab Ali sekarang. Jadi pendek. Jadi enggak terlalu lama, hanya sekitar 15 menit, sudah selesai. Dan bahkan kita berfoto-foto keluarga sana, makanya masyarakat pada bingung sekitarnya. Ini siapa yang datang ini? Karena dipandu oleh rupanya ini. Jadi beliau ini, Anil Azhar tahun 2006, kemudian ikut umroh bulan Oktober bersama saya kemarin. Jadi janji ketemu di sana dan alhamdulillah disambut. Itu yang pertama, itu di Surabaya. Kemudian berikutnya saya berkunjung ke Habib Soleh Tanggul. Di mana nama beliau, nama panjangnya adalah Habib Soleh ini, itu bin Muhsin Al-Hamid. Nah, ia dipercaya sebagai keturunan ke-39 Rasulullah SAW yang lahir di Hadramaut, Yaman pada tahun 1895. Yang hijrah ke Tanah Jawa pada sekitar tahun 1920-an. Yaitu setelah khilafah Islamnya runtuh dari Turki, lari ke Arab, maka beliau hijrah ke Indonesia. Dan menetap di Jember hingga akhir hayatnya pada tahun 1976. Sebenarnya tanggal 6 ini 56, ini hari haulnya beliau ini. Untungnya saya datang belum haul, jangan terlalu lama. Kalau udah haul itu sampai 3 kilo jalan tertutup semua dengan antrian mobil. Maka saya ngobrol-ngobrol sana, maka alhamdulillah kemarin sebelum haul masih pada diterusikan. Dan rupanya masjid Sunan Tanggul ini juga Soleh Tanggul ini sedang direnovasi. Makanya kadang-kadang kita, beliau ini salah satu karomahnya adalah sangat dermawan. Maka Habib Soleh Tanggul dikenal sebagai ulama yang dermawan. Memiliki banyak karomah atau anugerah di luar akal dan kemampuan manusia. Di antaranya ada yang dikisahkan. Ketika beliau sedang haji, yaudah sampai di Saudi ini terdengar beliau datang haji, maka seorang kaya di Madinah itu menginfakkan hartanya kurang lebih 5 miliar. Jadi katanya 2 karung uang itu dibawa, uang realan. Kemudian apa? Saat itu juga beliau panggil ajudannya atau anak muda beliau, tolong dihitung, bagi-bagi uang ini ke semua insan yang dibutuhkan di Indonesia. Termasuk tahfidz, kemudian juga macam-macam, termasuk pembangunan sekolah dan seterusnya. Akhirnya habis uang itu. Kalau jadinya, Bib, ente dapat apa? Oh ya saya belum dapat ya. Kamu punya uang berapa? Udah ini satu saya buat saya. Yang lain bagikan 5 miliar. Itu satu kasus. Yang kedua, ketika di Tanggul sana, di Jember. Ada seorang yang katanya berdoa. Dan dia ingin dan butuh untuk melunasi hutangnya. Karena dia sebagai pengusaha. Ini hampir 500 juta dia butuh uang itu. Dia berdoa, tiba-tiba apa? Dia apa namanya bertawasul dengan menyebutkan Nabi Amin Habib Soleh ini tertanggul. Ini kisah-kisahnya.
Nah, kemudian apa? Akhirnya apa? Ketika orang datang ke rumahnya itu, tiba-tiba ada utusan Adam Malik waktu jadi wakil presiden. Nah, itu bawa uang sekitar 500 juta. Untuk apa? Untuk ngasih Habib Soleh. Dan Habib Soleh bilang, udah nih, berikan, bawa ke alamat si Pulan. Ini sedang berdoa, dia pada butuh harta, berikan. Akhirnya apa? Orang itu kaget. Dibilang, kenapa kok baru 3 hari berikan? Karena aku mencari ulang uluin 3 hari dengan apa yang Allah berikan padaku. Akhirnya diberikan semuanya, dan kemudian Allah melakukan bilang, Habib, ini dari wakil presiden untuk Anda, katanya. Nah, ini kan sudah terima, kan? Ini sudah saya kasih orang lagi. Saya nggak butuh saat ini. Nah, kemudian yang uniknya lagi, kan beliau seperti itu karomahnya salatnya ketika masih hidup. Tapi kenapa anak-anak bertanya, ini di kok bangun masjid 2 tahun masih begini, belum selesai juga. Beliau lagi bangun masjid, katanya, apa dari kuburan itu, bangun masjid, diperbaiki renovasi, karena memang untuk perluasan jalan juga dan keparkiran itu. Itu bahkan aroma itu tidak sesuai dengan akal logika kita semuanya. Nah, bahkan kemuliaannya menyebabkan mulianya Said Muhammad Al-Abbas Al-Maliki Al-Maki. Yang kemarin saya ketemu dengan anak beliau, yaitu Said Ahmad bin Muhammad, Said Muhammad Al-Abbas Al-Maliki, ulama Mekah, yang katakan bahwasanya beliau pada dasarnya bermazhab Syafi'i, tapi penyematannya pada Maki Al-Maliki. Kenapa? Karena kalau selain mazhab Maliki, enggak tumbuh di Mekah. Dan siasat dakwah. Jadi kita boleh istilahnya memberikan label itu sebagai Maliki, padahal isinya Syafi'i. Karena kalau dia lingkungannya Maliki, kalau kita Syafi'i, mental berarti. Ini etika dakwah. Kalau kita berdakwah, maka kata Nabi apa? Khotibun nas ala qadri ukulihim. Jadi masuk semua kaidah itu. Ajak bicara manusia kemampuan dia menerima, mencerna perkataan itu. Orang kita hidup di masyarakat Maliki, kita bicara Syafi'i, nggak bisa tembus. Sebaliknya begitu juga. Ada orang dari Maliki datang ke Indonesia yang Syafi'i menyampaikan Malikinya, nggak tembus juga. Makanya diatur ayat kedemikian rupa. Ternyata kisahnya ketika Habib Soleh datang ke sini, di majlis itu, rupanya banyak masyarakat dari Mekah, Madinah, bahkan Yaman datang. Bukan untuk berkunjung ke Sayyid Muhammad Al-Abbas, tanda untuk minta didoakan oleh Habib Soleh Tanggul. Karena orang mengenal dia doanya mustajab. Apa akhirnya ketika doa dikasih tulisan saja. Ya kertas, kira-kira bawa pulang. Bawa pulang. Bacalah dan berdoa kepada Allah. Yang apa? Membuat heran ketika Said Muhammad ini ditinggalkan oleh Habib Tanggul ini udah pulang ke Indonesia. Orang pada bertanya, ini gimana kita minta doa ini? Karena Habib Soleh meninggalkan pesannya kepada Said Muhammad Al-Abbas. Ternyata isi tulisannya dalam bahasa Arab begon. Dalam bahasa Arab begon. Jadi bahasa Arab begon. Ya pokoknya bahasa Arab dilatinkan gitu. Yang biasanya dulu orang-orang kalau ngaji seperti itu. Terus dia berkata apa? Tujuan Anda telah selamat. Itu aja kalimatnya. Jadi tujuan telah selamat. Tujuan telah selamat. Tapi apa? Kena kedekatan beliau dengan karomahnya itu, makanya ada keistimewaan yang khusus bagi mereka ini. Ini terkait dengan bagaimana cara kita memahami kemuliaan para ulama dan para wali Allah SWT. Nah, jadi inilah terkait dengan hal ini, kita coba kembali. Artinya perjalanan kita ambil hikmahnya. Karena prinsip kata Allah apa? Siru fil ardi, berteman di muka bumi dan perhatikan bagaimana Allah menciptakan alam. Semua untuk kemaslahatan kita sebagai manusia. Itulah jamaah rahimahullah, sekedar oleh-oleh sedikit kisah tentang bagaimana ketika kita berziarah dan juga melakukan tapasuh ini tidak sebatas hanya untuk mencari keluasan hati saja atau pemandangan yang indah, tapi juga mengambil hikmah dalam perjalanan kita ini. Nah, ini diantaranya ketika saya ziarah di makam Habib Soleh Tanggul, ini makamnya, kuburannya. Nah, ini saya dan beberapa orang datang ke sana. Kalau di sini kita nggak punya channel khusus, sehingga bareng-bareng datang ke sini. Tapi kalau di sini channel khusus, kita masuk ke ruangan VIP khusus. Gitu. Terima kasih. Saya kira itu. Silakan yang menyampaikan komentarnya. Langsung ya, Bu.
Baik. Jadi kalau sudah bicara masalah penafsiran, maka tentang kenapa kok ulama berbeda? Karena matannya satu, ya satu, tapi nafsirnya akan beda-beda. Tergantung ketika bicara masalah, kenapa Allah melarang untuk membangun kuburan itu, artinya dibuat semacam bangunan khusus. Nah, permasalahannya jangan sampai orang salah untuk memuliakan apanya orang yang dikubur itu. Betul memang kita katakan dulu ketika di Saudi itu ketika muncul paham-paham Wahabi oleh Sulaiman bin Abdul Wahab bin Sulaiman saat itu. Nah, beliau ini caranya apa? Menghilangkan pengaruh itu. Padahal sebelum tahun 60-an atau sebelum tahun 50-an itu masih ada biasa bangunan seperti kita, kuburan itu. Ini cerita dengan apa namanya masyayikh-masyayikh terdahulu, terutama mereka yang mulai dari Syafi'i di masjid Mekah ataupun Madinah itu. Itu mereka masih menjaga makam-makam tersebut. Tapi dengan adanya gerakan anti kemusyrikan gitu ya. Mereka mengumpulnya semua makam diratakan semua, maka dibuldoser semua bangunan itu. Dan kalau tidak perjuangan para ulama-ulama seperti Sebordawi, Syekh Said At-Turki di Saudi itu mesti dari makam-makam dipindahkan. Makam Nabi itu akan digeser. Kenapa? Karena mereka tidak ingin makam dalam masjid. Alasannya apa? Enggak boleh sholat menghadap kuburan. Kan gitu kan? Akhirnya apa? Kalau ada orang kuburan di depan masjid ini, belakang masjid, mereka enggak mau sholat situ. Kenapa? Ada kuburan. Orang dikasih pembatas kok temboknya. Makanya ketika mereka berargumentasi, patah argumennya ketika di Masjid Nabawi. Kita sholat itu di depan kita ada bangunlah makam kuburan Rasulullah dan para sahabat juga di situ. Jadi kadang-kadang tidak sesuai penafsirannya. Makanya kenapa ini kalau masuk penafsiran, nggak ada kata tarjihnya kecuali ada kesepakatan ulama di situ. Indonesia ini kan terpadu. Apa terpadunya? Bahwasanya mereka tidak serta-merta ketika sholat di kuburan. Mereka hanya menjaga bahwa di kuburan orang yang mulia, dipelihara kemuliaan itu. Maka dijaga, dipelihara macam-macam. Nah, makanya kita asal udah berlebihan, gak jadi masalah. Makanya jangan sampai salah. Maka kemarin kami ketika di Sunan Ampel ini beliau menyampaikan. Di sini Ustadz, kita ketika ada jamaah rombongan yang ingin ziarah, kita tanya mana ketua rombongannya. Kenapa? Apa yang mereka lakukan nanti di sini ziarahnya? Kalau sesuai dengan ketentuan syariat, kami tolak. Gak boleh. Jadi ada perubahan. Sehingga ada beberapa jamaah protes sama beliau ini. Dibilang, Ustadz, dulu kan zaman Abah Antum kita boleh bikin iya. Sekarang kita akan rubah polanya. Kita luruskan semuanya. Jadi gitu cara. Artinya apa? Dalam hal ini jangan sampai berlebihan. Karena segala sesuatu pun yang namanya berlebihan gak baik. Termasuk antipati juga gak baik. Akhirnya apa? Orang gak pernah mau berziarah ke makam atau ke kuburan. Kenapa? Takut musik. Belum tentu. Maka tergantung cara dan niat dalam dia berziarah. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih mendekati kepada kebenaran? Kita lihat sejarah awal dulu, sebelum adanya penggusuran itu. Ini masih begini polanya. Nah, lihat buktinya ketika negara selain Arab Saudi. Di Turki, yang ala Islam, di Yaman, di Mesir, ini kan juga Arab-Arab juga. Mereka nggak seperti Saudi. Gara-gara apa? Karena mazhab Syafi'i muncul di sana banyak. Jadi gitu, Pak. Jangan jadi ukuran terlalu mutlak harus di Saudi. Karena Saudi gara-gara pengaruh tadi. Abdul Wahab bin Sulaiman bin Wahabi itu. Jadi mereka diberantas habis karena mereka berbesan dengan Raja Faisal. Jika sudah masuk kerajaan, maka kekuatan militer turun untuk membumi hanguskan semuanya itu. Maka kemarin saya ceritakan, seandainya
mereka tidak diprotes banyak oleh para ulama-ulama dari beberapa negara Islam itu. Itu yang namanya sejarah di mana rumah Ummu Aiman tidak akan hilang semua. Sampai Maulidun Nabi itu akan dihilangkan juga, digusur. Ada apa? Dibuatlah bangunan bagi perpustakaan di Mekah itu. Itu masalahnya. Jadi keterlaluan juga enggak bagus, anti juga enggak bagus. Makanya tengah-tengah yang bagus itu. Gitu ya. Khairul umuri awsatuha. Nah ini filosofi anak-anak kontor itu, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Oke, kalau kelas juga, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Saya kira itu ya. Baik, insya Allah. Terakhir, maksudnya. Oh, terlalu. Pak Dibun dulu. Silahkan, Pak. Waalaikumsalam. Oh, ya itu namanya kita nggak bisa menyikapi dengan akal sehat. Makanya saya katakan yang namanya karomah itu nggak bisa ukur akal sehat kita. Nggak nyambung. Jadi tinggal balik kita. Kita yakin atau tidak itu urusan mereka itu. Ya contoh umumnya ketika saya mau sholat di Masjidil Haram, tapi orang masih di sini. Bahkan ada seorang masjid dulu di Malang itu kalau ngaji, suaranya bisa, apalagi nggak pakai mana suara, 5.000 orang kedengeran gimana sih? Akhirnya apa? Umar bin Khattab pernah lagi khutbah Jumat, tiba-tiba Umar mengutus pasukan tentara di Syria. Apa kata Umar? Ya Syariah al-Jabalu. Ya Syariah al-Jabalu. Ternyata apa? Sahabat dengar itu, pemandan dengar. Umar mengatakan jangan langsung naik ke atas gunung aja. Naik ke atas kenapa? Ada pasukan lain. Coba. Ini kan karomah namanya. Jadi yang sudah dengar bagi kita, oh gimana belum ada handphone, belum ada sinyal, kok bisa nyambung? Makanya tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita pola. Jadi menyikapnya begini, kalau ada seorang ulama, ayo perhatikan sini semuanya, saya akan tampilkan karomah saya, itu bukan karomah lagi namanya, itu namanya karojin. Gitu ya. Baik, saya itu. Silakan. Terakhir. Waalaikumsalam. Baik. Satu aja, besok lagi, hari Minggu nanti ketemu lagi. Ya rahmatullah. Udah, satu aja ya. Baik. Pertama begini. Saya katakan kenapa orang-orang sekuler berani musuhin, bukan dimusuhin sebenarnya. Karena mereka berpikir tanpa batas. Kan pikiran itu jangan menimbang-nimbang suatu. Gimana menimbang? Ada belennya, ada pengaruh hatinya, pengaruh nafsunya. Diramu. Nah ketika boleh berpikir, silakan berpikir. Allah hargai pemikiran itu. Tapi prinsip apa? Ada batasan-batasannya. Kalau sudah menyangkut hak qodratullah, nggak bisa masuk. Kata Nabi apa? Tafakkaru fil khalqi wala tarum fi dzatil khaliq. Kok mereka ingin menyamakan Allah dengan manusia? Nggak bisa. Allah punya tangan, apa dengan manusia? Nggak bisa juga. Makanya muncul mutazilah dulu yang ingin menyamakan hal itu. Jadi kalau masuk ke pemikiran, maka tergantung sejauh mana pendekatan akal dengan hati. Nah, kaum liberal ini dasarnya apa? Kebebasan berpikir. Pokoknya selama dia masih berpikir, silakan terusin. Maka dalam yang berpikir ekstrim. Yang ekstrim itu nggak baik. Baik minus sebut plus, itu nggak akan baik ekstrim itu. Maka terpadu tadi. Ini yang namanya, kenapa kata ulul albab? Bukan ulul asror. Jadi ulul albab, ulul asror. Bedanya apa? Ulul albab itu yang menjadikan apanya zikrullah sebagai modal untuk memahami sesuatu. Jadi berangkat dari hakikat ketahuan Allah dulu. Oh, Allah turunkan hujan. Oh, ternyata dengan hujan kita bisa nyaman hidup. Nah, ulul albab berpikir. Tapi ulul absor mereka yang menjadikan fenomena alam sebagai pendekatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dibalik aja. Tapi ketika itu enggak terjadi, muncul yang ketiga, ulul asror.
Jadi orang yang selalu berpikiran buruk dalam hatinya itu pikirannya. Sehingga apa? Ingin menyamakan Allah dengan yang lain. Maka contoh saya katakan, kenapa kok ketika ada teman di UIN itu ingin nulis tesis, ditulis Nabi Muhammad SAW bilang, jangan pakai surah Al-Falaq, itu hanya untuk versi Islam saja. Coba, apa namanya itu? Nggak ada orang berpikiran begitu, menyatakan demikian. Ketika di tesisnya ada sebutan Nabi Muhammad SAW, kata dosennya, pembimbing itu, gak usah pakai surah Al-Falaq, itu hanya versi Islam. Nah, terus untuk apa? Bukankah liar itu berpikirnya? Begitu ya. Akhirnya contohnya. Jadi bukan berarti liarnya tanpa mengikuti syariat, harus dia tahu mana bahasa syariat dibolehkan dan dibolehkan. Jadi prinsipnya bukan serta-merta dikatakan liberal artinya buruk, tapi ada batasan-batasannya. Jadi gitu maksudnya. Jadi bukan berarti nggak boleh berpikir. Silakan berpikir. Orang kita bisa berpikir juga. Kita pikir lagi. Abis ini kita ngapain? Kita pikir lagi kan? Nah, begitulah seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ketemu lagi dalam kesempatan lain. Karena kalau udah bicara ini nggak akan selesai. Terima kasih. Kita ingin mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.